Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini. Tentunya masih di seputaran pembahasan tentang RC. Itu dulu mungkin ya. Jadi sekarang kita membahas tentang ESC. Tentunya yang murah meriah, atau kita bisa bikin sendiri nih ya. Jadi di sini ada beberapa ESC yang saya akan tunjukkan. Di antaranya ada ESC brushed dan juga brushless, yang ya harganya pasti brushless lebih mahal ya. Dan brushed ya tinggal kegunaan di ESC teman-teman. Yang ini ada brushed 60 ampere. Nah, yang spesial untuk kita bahas, yang pasti lebih oke, lebih murah. Nah, ini nih, kita bikin ESC kecil. Yang di video tadi, ya adalah ESC kita bikin sendiri dari pot servo bekas. Kita bisa ambil, tentunya ada beberapa modifikasi yang kita harus lakukan untuk ESC kecil ini. Nah, ESC ini fungsinya tetap sama, kita bisa menggunakan untuk controller misalkan controller di Wins. Nah, dalamnya ya servo ini seperti ini nih. Ada cover, ada motor, dan juga ada gearbox. Ini kebetulan saya sudah lepas. Kita bisa modifikasi di sini. Nah, untuk komponen yang kita modifikasi ini, ini ada trim pot atau potensiometer. Nah, kita rubah potensiometer ini untuk menjadikan dia di titik nol. Kita menggunakan resistor. Jadi resistor nanti kita rangkai seri. Nah, seperti ini. Di ujung kita seri ya, di ujung ini kita pasang, kita solder dulu ujung ke tengah. Tengah ini kita solder lagi di ujungnya. Kebetulan nih trimpot sudah rusak. Dan ini bisa menggunakan baterai 1S atau 3,7 lah, karena spesifikasi servo ini bisa disuplai dengan 5 volt, jadi maksimal 5 volt ya. Ini untuk arus yang kita gunakan masuk melalui receiver nanti ya. Jadi receiver ke baterai dulu, ke receiver baru ke output di channel 2 biasanya. Jadi sama untuk penggunaan ESC pada yang normal yang lainnya. Nah, seperti ini kita modifikasi. Dan kebetulan ESC ini saya pakai di RC 1:28 tadi ya. Untuk mungkin untuk skemanya nanti saya bikinkan ya. Komponen-komponen yang dibutuhkan bisa saya kasih contoh biar teman-teman tahu. Nah, untuk servo yang saya gunakan adalah Tower Pro
Tower Pro ya 50 ribuan itu deh. Itu kan sudah rusak nanti. Saya kebetulan saya pakai. Nah, untuk kelemahan di ESC yang kita bikin ini adalah dia hanya mampu menyuplai inputnya itu 3 volt sampai 5 volt. Jadi spek dari servo Tower Pro memang segitu ya. Jadi kita tidak bisa ubah lagi. Yang penting kita bisa bikin barang-barang ini lebih bermanfaat, yang pasti lebih murah dan ya lebih berkreasi lah nanti kita. Kita bisa bikin sesuatu barang yang tidak terpakai menjadi lebih oke gitu. Dan semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya murah, kekurangannya ya keterbatasan dari spek ini. Yang pasti untuk yang suka ngoprek pasti seneng lah kita bisa bikin-bikin seperti ini. Mungkin segitu dulu dari saya untuk para penghobi RC. Salam satu remote. Oke, bye bye.